Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Seterusnya, berita baik dari Belanda. Pemanah negara Khairul Anwar Muhammad menghampiri gelaran juara dunia selepas mara ke saingan akhir acara recurve individu lelaki Kejohanan Memanah Dunia 2019 di Saltonbosch lewat malam tadi. Lebih manis, pemanah dari Terengganu itu telah mengesahkan tempat ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo selepas mara ke separuh akhir. Khairul menewaskan pemanah dari Bangladesh, Ruman Chana 73 pada peringkat separuh akhir. Aksi penentuan pingat emas akan berlangsung Ahad ini bertemu atlet dari Amerika Syarikat, Brady Ellison. Terdahulu di pusingan suku akhir, atlet kelahiran Terengganu itu menepikan cabaran pemanah Amerika Syarikat, Jack Williams 73. Khairul memulakan rentak cemerlang menepikan pemanah Vietnam, Nguyen Dap Mant untuk mara ke pusingan kedua menewaskan Riau Iga Agata dari Indonesia 62. Pada pusingan ketiga, Khairul menewaskan pemanah Moldova dan Alaru 73 sebelum layak ke suku akhir selepas menepikan cabaran pemanah Itali Marco Galeazzo 6-0.